Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua saya ucapkan. Bagaimana nih kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungannya. Amin. Alamin. Nah, tepat pada hari ini, tanggal 22 April 2020, merupakan hari bumi. Jadi, saya mengucapkan selamat hari bumi untuk kita semua. Mari kita jaga dan tetap kita rawat bumi kita, karena pada hari ini bumi kita menghadapi tantangan global baru, yaitu COVID-19 yang tidak asing lagi menurut kita. Tetapi, kita tidak boleh kehilangan fokus nih oleh COVID-19 ini walaupun kita semua diliburkan dan tetap di rumah aja, namun banyak kesempatan yang datang untuk menuntut ilmu dan tempat ilmu baru. Nah, contohnya saja seperti seminar online kita kali ini nih. Seminar online penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa ini sangat beruntung dan sangat berpengaruh untuk kita ikuti. Karena apa? Ini sangat membantu dan sangat berpengaruh bagi pembelajaran pada mahasiswa. Contohnya saja dalam menulis makalah, pasti nggak asing lagi dong dalam makalah. Tiap dosen ngasih tugasnya makalah. Nanti pas di akhir ngasihnya skripsi. Kita nggak tahu kan, nanti makalah yang kita kasih itu benar atau tidak penulisannya dalam karya ilmiah. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui bagaimana sih cara karya tulis ilmiah yang benar. Nah, saya terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang bergabung dan rela meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar online kita kali ini. Karena saya tahu banyak di luar sana yang sedang menikmati liburannya di rumah aja. Tetapi teman-teman sekalian tidak. Kalian lebih memilih untuk belajar sehingga menambah motivasi kalian dalam pembelajaran. Nah, semoga seminar ini berpengetahuan dan bertambah sehingga kita bisa share ilmunya ke teman-teman yang lain sehingga dapat menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Nah, yang saya hormati Bapak Muhammad Irwan Padri Nasution selaku pemateri kita hari ini. Dan yang kedua, saya hormati Dara Citra Pratiwi selaku Ketua Manajemen Activity Club dan sebagai penyelenggara kegiatan seminar penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa ini. Maaf, sedikit kendala. Dan selanjutnya, eh, yang saya sayangi dan saya banggakan Teman-teman Seminar Online yang sangat luar biasa semangatnya mengikuti Seminar Online kita kali ini. Nah, sebelum memasuki acaranya, ada baiknya saya menyampaikan tata tertib acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh moderator saya sendiri. Sedikit perkenalan, teman-teman. Nama saya Divya Zulianti. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan manajemen dan sekarang semester 4. Nah, yang kedua, kata sambutan oleh Ketua Manajemen Activity Club, yaitu Dara Citra Pratiwi. Yang ketiga, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Irwan Padilan Sution. Yang keempat, diskusi dan tanya-jawab. Dan yang kelima, penutup. Nah, sebelum kita memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian kata sambutan oleh Ketua MIC, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kepada kepada Ketua Manajemen Activity Club dari Citra Pratiwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Divya Julianti telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan data sambutan ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan juga tetap di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala ajma'in amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha esa, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat um, mengikuti acara seminar online ini dalam penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa. Tak lupa pula salam dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa wa barik yang telah memberikan syafaatnya, yang telah memberikan kita uh, penerangan, uh, membawa kita dari dunia kegelapan menuju dunia terang benderang ya saat ini. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Irwan Padlin Nasution, selaku pemateri kita pada hari ini, pada sore ini, dan juga Bapak Muhammad Irwan Padlin Nasution, selaku uh, Ketua Jurusan Program Studi Manajemen UIN uh, sedikit saya diri, nama saya Darah Citra Pratiwi, saya uh, jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Islam Negeri Sumatera Utara, dan saya masih semester ini. Jadi, kakak dan abang-abang sekalian, jelas dari uh, data diri saya, kita sedikit saya memberi uh, kata sambutan: tetap semangat, tetap menjaga diri untuk bersama-sama kita melawan Covid-19 pada saat ini. Yang kita tahu berjaga jarak dan tetap di rumah adalah salah satu cara yang efektif yang telah diberikan oleh pemerintah yang telah disarankan oleh pemerintah pada kita semua sehingga kita tetap menjaga kesehatan dan juga menerapkan social distancing. Jadi dengan kondisi seperti ini saya harap kita semua tidak putus semangat untuk mencari ilmu dimanapun dan kapanpun karena ilmu itu memanglah sangat mahal. Tapi kesempatan untuk mendapatkan ilmu tersebut itu tidaklah banyak dan sekarang adalah kesempatan teman-teman sekalian untuk uh, mendapatkan pelajaran pada seminar yang sangat penting pada sore hari ini. Jadi Semoga teman-teman tetap semangat. Semoga teman-teman dapat uh, mendapatkan ilmu dari seminar kali ini di mana narasumber kita ini adalah ketua Jurma, ketua Rumah Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi, dengan setelah kita mengikuti seminar ini semoga teman-teman semuanya mendapatkan inspirasi untuk tetap di rumah aja work from home karena penulis itu akan meningkatkan inspirasi dan kreativitas kita untuk uh, menulis dan dari sinilah kita akan sama-sama belajar dari pemateri kita pada sore hari ini sekian kata sambutan dari saya Semoga teman-teman semuanya enjoying ya. Ikuti arahan dari moderator, tetap efektif, tetap tertib dan semoga sukses ke depannya. Tetap sehat selalu dan tetap di rumah aja, oke? Okay? Salam literasi untuk teman-teman. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Dara, kata-katanya sangat memotivasi banget ya buat kita untuk mengikuti seminar online kali ini. Dan nggak lupa nih, saya ucapkan terima kasih banyak nah, buat Kak dan Sutra TV dapat membangun semangat kita kembali nih untuk mengikuti seminar online kita kali ini. Nah, selanjutnya nih, yang acara kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi seminar oleh Bapak Muhammad Irwan Patrina Sution. Nah, Sebelum kita memanggilkan pemateri kita kali ini, ada baiknya nih, saya memperkenalkan terlebih dahulu siapa nih pemateri kita kali ini. Yang pertama, beliau merupakan reviewer jurnal Scopus, Q1, Q2, Q3, dan jurnal Sinta 2. Yang kedua, beliau merupakan editor in chief query, Journal of Information System. Yang ketiga, beliau merupakan editor in chief jurnal of management in business innovation, yang keempat, beliau merupakan member of Council of Asian Science Editors. Yang kelima, beliau merupakan Sinta Verificator. Dan yang keenam, beliau merupakan seorang dosen dan juga ketua Prodi Manajemen UINSU. Dan yang keenam yang terakhir, beliau merupakan ketua Rumah Jurnal UINSU. Nah, dari CV yang kita dengar barusan, kita yakin banget nih pemateri kita ini pasti sangat menguasai karya tulis ilmiah. Karena apa? Karena beliau juga merupakan ketua Rumah Jurnal UINSU nih. Jadi, enggak berlama-lama lagi. Mari kita sambut dan kita panggil kepada Bapak Muhammad Irwan Padina Sution. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nah. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, luar biasa. Terima kasih buat Mac dan Tim ya. Pada hari ini, adik-adik semua ini agak banyak, ini peminatnya nih. Dari mulai dari kota Medan sampai juga ke Pekanbaru dan juga Aceh dan Padang, alhamdulillah. Karena tadi pesertanya sudah cukup banyak, maka kita akan nanti bagi kedua gelombang ya, nanti ada gelombang kedua. Ya, ini kita mulai saja materi kita pada hari ini. Jadi bisa kelihatan sudah materi saya ah bisa kelihatan kan belum pak nah, ini belum. sudah bisa pak oke okay, terima kasih jadi ini judul kita hari ini masih sederhana ya artinya ini penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa jadi mahasiswa yang di sini rata-rata ya semester akhir ini sangat penting ini bagi dia untuk bisa membuat sebuah karya ilmiah karya ilmiah jadi ini alhamdulillah kalau adik-adik mau kenal saya lebih lanjut, ini ada alamat websitenya, bisa nanti dilihat secara detail. Siapa ini, yang namanya Muhammad Iwan Fadli Nasution, ya? Kita lanjutkan. Jadi ini, kalau kita lihat dari pemerintah, sebetulnya dari 2011, sudah mewajibkan kepada kita semua, khususnya mahasiswa, untuk membuat karya ilmiah. Nah, ada adik-adik bisa baca juga yang di nomor tiga itu ya. Perguruan tinggi dan pengelola jurnal wajib mengunggah karya ilmiah mahasiswa. Nah itu, tengok. Jadi sebetulnya dari 2015 itu sebetulnya sudah ada kewajiban setiap mahasiswa itu sebetulnya membuat karya ilmiah. Nah, hanya saja mungkin pelaksanaannya di beberapa perguruan tinggi belum begitu maksimal ya. Tapi kalau kita lihat perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ternama itu sudah melaksanakan ini jauh. Makanya kadang-kadang kita banyak ketinggalan daripada mereka. Kemudian selanjutnya ini peraturan juga berkembang dan yang terakhir ini ada pada tanggal 8 2019 itu ada sarana publikasi karya ilmiah mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sudah diberikan pemerintah untuk memfasilitasi karya ilmiahnya. Karya ilmiahnya seperti apakah itu? Nah, ini dia. Jadi kalau bisa bisa kelihatan ini di sana kan? Nah, ini. Jadi sarjana skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Ada di sini coba sama kita baca diunggah di repositori perguruan tinggi dan diintegrasikan pada portal repositori tugas akhir mahasiswa Kemeristek Dikti, Ramaristek Dikti Dogadi. Ini sudah berlangsung. Ya, jadi kemudian Diunggah di mana, nih, dipublikasikan di jurnal nasional. waktu, ada kata-katanya, kan, di jurnal nasional. Syarat jurnal nasional itu adalah, nih, yang sudah terindeks di Garuda Ristek Dikti Nah, jadi kalau belum terindeks di Garuda, jurnalnya berarti dia belum dibilang jurnal nasional. Sesuai dengan katuran inilah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, maka kita uh, akan mempublikasikan paper kita itu, karya ilmiah kita itu, maka yang... Perlu kita lakukan adalah ada tiga hal sebetulnya, yang pertama ting, kemudian cek dan submit. Jadi kita mulailah berpikir kita akan men submit itu nanti ke ke jurnal yang mana. Nah ya, jangan sampai nanti kita men submit itu ke jurnal yang tadi itu bukan yang terindeks misalnya oleh Garuda. Atau jangan-jangan jurnalnya jurnal abal-abal. Jurnal yang nggak jelas sana-sininya malah nanti kita yang bermasalah setelah kita berpikir ini kita periksa dia oh bagus jurnalnya maka kita submit ya kita lihat juga materi atau pekerjaan kita itu sampai mana nah selanjutnya kita sebuah jurnal yang ada di program manajemen jurnal of business and jurnal of management and business innovation itu sudah terindeks di Garuda jadi boleh nih kawan-kawan adik-adik semua bila ingin nanti submit ke papernya boleh kemari ya ini dia sudah terindeks Garuda, dan ini sudah merupakan jurnal nasional. Dan begini, syaratnya nanti kalian bisa lihat. Nah, itu dia, ada di halaman websitenya Garuda. Nah, jadi nanti adik-adik bisa periksa. Benar nggak, ini jurnal terindeks di Garuda bisa periksa sendiri, jangan sampai kena bohong-bohong, karena juga banyak eh, sekarang itu yang di zaman online ini ya, seperti itu suka juga yang tidak benar di publish. Nah, kemudian ini nah kita akan melihat seperti ini. Jadi dalam kualitas daripada karya tulis ilmiah ini sesuai dengan levelnya KKNI dan Permenristek nomor 44 tahun 2015. Sarjana itu ada di KKNI ini di level 6 ya. Apakah dia itu dia meng mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain dalam menyelesaikan masalah prosedural Nah, jadi jangan nanti sampai kalian berbeda. Nah, jangan sampai nanti ke magister. Nah, jadi oleh sebab itu maka kalau kita lihat apa yang bisa dibuat oleh level sarjana sampai di sini pengujian teori. Jadi, misalnya skripsi yang dibuat itu menerapkan algoritma ini dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, itulah yang nanti yang dibuat sebuah skripsi. Dan nantinya skripsi ini kan harus tadi apa, dipublikasi ya, dipublikasi. Nah, itulah, ya. dipublikasi, makanya harus dibuat dalam apa, dalam satu format. Format apa? Format publikasi. Format publikasi itu lah yang namanya situ apa? Karya format ilmiah. Nah, itu ya. Jadi format ilmiah inilah, karya ilmiah ini, uh, kenapa harus dibuat seperti jadi scientific format. Nah, karena apa? Karena forma ilmiah digunakan untuk menulis artikel ilmiah atau paper. Mungkin tampak membingungkan ya bagi penulis awal. Karena strukturnya yang kaku dan sangat berbeda dari penulisan di koran, majalah, novel, dan buku. Jadi yang namanya paper itu, itu nggak bisa seperti kalian misalnya menulis opini di koran. Atau di majalah. Atau bikin karangan-karangan di novel. Jadi dia memang... Itulah namanya ya, karya ilmiah. Jadi dia berbeda. Kenapa itu perlu ada format ilmiah seperti itu? Nah, ini alasannya di bawah. Nah, bisa dibaca sama-sama. Satu alasan penting untuk menggunakan format ilmiah ini bahwa artikel ilmiah itu merupakan sarana untuk mengkomunikasikan temuan-temuan ilmiah secara efisien dan efektif kepada komunitas ilmuwan yang luas secara seragam. Jadi dia itu. Formatnya ya sudah seragam, jadi sehingga bisa dipahami oleh semua orang yang ada di seluruh dunia. Apalagi sekarang semuanya sudah jurnal-jurnal itu adalah jurnal online. Nah itu ya. Nah ya, jadi di sini eh, perlu juga dipahami eh, yang dibuat ini adalah artikel ilmiah. Nah, jadi eh, nanti mempublikasikannya kemana? Ke jurnal. Jadi bukan dibuat jurnal, jangan salah. Kadang-kadang kita sering mendengar itu ya buat jurnal, buat jurnal. Salah. Istilah jurnal itu adalah itu medianya tempat publikasi artikel-artikel ilmiahnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Struktur daripada paper itu ada. Ya, ada. Nah, itulah dia makanya tadi dia dibilang ya karya ilmiah, dia dibilang juga ya, sehingga dia mempunyai struktur yang berbeda dengan struktur daripada apa penulisan di koran di di majalah ya di di media-media yang lain, nah, dan ini uh, secara umum, ini merupakan uh, sudah diakui secara internasional. Nah, jadi di bagian awal itu, misalnya, harus ada judul. Nah, judul, nah, kemudian harus ada nama penulis, nah, dan ada afiliasi. Afiliasi ini maksudnya adalah asal institusinya dari mana, begitu. Kemudian ada abstrak, kemudian ada pendahuluan ada metode dan material, ada hasil, diskusi, kesimpulan, ada ucapan terima kasih. Ini ucapan terima kasih ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang misalnya dia punya penelitian itu didanai oleh orang-orang tertentu. Kemudian bahan referensi. Nah, seperti inilah format atau susunan daripada yang namanya struktur paper kita itu yang nanti akan setelah selesai Har, ini akan dipublikasikan di mana di sebuah jurnal. Nah, ini akan kita bahas dulu ya. Ya, eh, ini apa yang namanya isi di abstrak itu ya? Nah, itu dulu isi di abstrak itu akan berisi tentang prinsip-prinsip daripada tujuan, metodenya harus di situ jelas, kemudian daripada hasilnya, kemudian daripada kesimpulannya. Nah. Kemudian di introduction tadi itu, nah itu di bagian e, latar belakang, ya atau di bagian pendahuluan, apa isinya itu? Isinya itu adalah ini, nature and scope of problem. Nah, jadi di situ scope masalahnya seperti apa. Kemudian nah, review of relevant literature. Jadi di situ kalian masukkanlah e, data yang mendukung. Nah, jadi jangan rata kayak Sehingga itu perlu untuk diteliti. Lalu bagian metode dan material tadi isinya apa? Adalah deskripsi. Deskripsi apa? Nah, deskripsi daripada apa metodenya, bagaimana metode materialnya. di sanalah di bagaimana menyelesaikan masalahnya dengan metode itu di sinilah. Nah, kemudian ini adalah hasil. Nah, jadi kalau dari bahasa Inggris namanya result ya, hasil itu. Nah, itu hasil daripada yang kita teliti itu. Nah, ya dicoba di situ. Nah, disitulah ditampilkan. Kemudian ada diskusi. Daripada discussion ini adalah daripada kita punya hasil itu kita bandingkan dengan yang sudah diteliti-teliti orang. Seperti apakah itu. Jadi sehingga ada trend relationship generation so by the result. Nah, jadi daripada kita punya hasil itu akan kita bandingkan. Dan seterusnya adalah kesimpulan. Nah, ini kesimpulan juga banyak yang salah kesimpulannya adalah harusnya kesimpulan daripada kesimpulan penelitian bukan kesimpulan yang dibuat orang gitu ya nah ini adalah uh, kalau dibilang ya ini nanti tergantung ya kalau nanti dia misalnya jurnalnya itu menggunakan bahasa Indonesia berarti ya ini lanjut nanti bunyinya ya uh, abstrak pendahuluan metode, material tapi kalau dia ada di bahasa Inggris ya inilah seperti ini tadi nah inilah dia abstract introduction, method, result, begitu seterusnya. Nanti tergantung di mana adik-adik semua mau mensubmitnya ke jurnal mana gitu. Nah, kita uh, saya berikan contoh ini adalah sebuah jurnal ya. Di jurnal kebetulan juga saya reviewernya di sini. Nah, kita ini secara apanya ada di sini. Nah, ini dia. Jadi ini uh, kebetulan saya uh, reviewernya di sini juga. Nah, ini. Ini uh, bisa kelihatan kan? Adik-adik semua kan? Nah, Inilah adalah uh, yang namanya sebuah paper yang sudah publish di sebuah jurnal. Jurnal Helion ini adalah jurnal Q1 ini, dan ini kelas-kelasnya memang doktor dan guru besar sebetulnya luar biasa. Sebetulnya bisa masuk kemari. Ini dari sini bisa lihat, ini daripada uh, sebuah paper ini akan ada di situ, mungkin itu lambang-lambang daripada jurnalnya ya, nama jurnalnya apa. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah terpublikasi, bisa jadi ini berbeda. Nah, ini kebetulan seperti ini. Dan ini ada judul. Nah, ini yang mana namanya judul? Nah, ini judul ya. Nah, uh, judul ini biasanya juga menjadi sudah kesepakatan dan di mana-mana juga, ya kan? Uh, dia di situ biasanya tidak lebih dari 15 kata. Nah, itu dia. Ingat tuh. Kalau dihitung di sini ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Nah, 14. Dan judul yang baik itu adalah dari judul itu sudah kelihatan masalahnya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat dari pada masalah di sini apa? Nah, ini adalah masalah coronavirus kan? Nah, dan di sini dia mau melihat gini. Nah, ini. Using dynamic statistical, jadi mau investigasi dia, jadi menginvestigasi daripada virus corona ya, dengan menggunakan ini. Nah, yang ini namanya judul. Nah, jadi nanti judulnya seperti ini, kemudian ini apa? Inilah penulisnya. Jadi, kalau penulisnya itu lebih dari satu, nah dipisahkan oleh koma, dan ini hati-hati mengenai nama nama Anda ini jangan berganti-ganti. Sebentar namanya disingkat, misalnya tadi Dara Citra Pratiwi, sebentar dibikin Dara C .P. gitu. Itu akan nanti secara catatan metadatanya di dunia elektronik ya, di dunia itu akan berbeda, akan ada dua nama nanti. Misalnya ada dia Dara Citra Pratiwi, satu nanti ada Dara CP. Nah, gitu. Jadi mulai dari sekarang adik-adik yang mau menuliskan papernya dan akan dipublikasikan di jurnal, perhatikan baik-baik. Jangan pernah mengganti-ganti namanya. Bikin nah. Kalau adik-adik melihat tulisan-tulisan saya, namanya saya sudah tidak ada di singkat-singkat. Sudah seperti itu, Muhammad Irwan Fadlina Nasution. Jadi kalau kalian cari pun nanti di Google akan ketemu. Nah ini letaknya judul. Dan di sini ada daripada namanya. Nah kemudian tadi ada apa tadi? Ada afiliasi. Ini afiliasinya. Nah itu kan. North University, bla bla bla. Nah, itu. Nah, kemudian di sini tadi ada abstrak. Nah, ini dia abstraknya. Jadi dari ada abstrak ini, ini tadi ini secara jurnal manapun itu, abstrak ini tidak panjang-panjang. Nah, ya. Dia ya, paling banyak itu hanya 300 kata. Nah, dan beberapa jurnal-jurnal yang saintek itu malah cuma 200 kata. Nah jadi nggak boleh panjang-panjang dan karena memang ya, daripada paper yang akan kita publikasikan di jurnal ini juga tidak panjang. Nah makanya ya jadi misalnya adik-adik punya tadi skripsi yang sudah mungkin ratusan lembar ya kan mungkin seratus lembar, bagaimana di press ya kan menjadi sebuah paper yang hanya miskin paling banyak sepuluh lembar. Maka oleh sebab itu yang bersepuluh lembar itu adalah intisarinya. Jadi tidak ada banyak bertele-tele. Jadi dari abstrak ini sebetulnya ini uh, dari sini sudah kelihatan ya. Tadi apa? Ini apa masalahnya? Uh, bagaimana dia meneliti dengan menggunakan metode uh, apa? Apa temuannya? Sudah kelihatan. Jadi dengan membaca abstrak ini sebetulnya orang sudah tahu isi daripada paper dia ini mau, mau seperti apa. Nah begitulah. Jadi uh, seperti ini yang sudah tadi di, dijelaskan di awal makanya ya tadi ini ini yang ini nah ini tadi nah yang ini dia nah ini makanya uh, jadi kalau kita membuat sebuah apa ini dia abstrak itu terdiri daripada ini isinya ada principle of objective ada metode apa yang digunakan kemudian apa itu Temuannya ya, hasilnya seperti apa, baru kesimpulannya apa. Nah, makanya eh, tidak eh, perlu berpanjang lebar, jadi eh, nanti waktu kalian membuat sebuah abstrak yang baik, dia harus to the poin saja ya. <tuh> nah, kita lanjutkan. Jadi, eh, sebagai contoh tadi itu sudah kita akan melihat beginilah sebuah paper yang berkualitas internasional tadi ya. Nah, ini kita lanjutkan. Kemudian nih sama kita lihat di halaman berikutnya inilah data yang disampaikannya nah, jadi dia ini di introductionnya nah introduction itu berisi apa tadi berisi latar belakang masalahnya ada di sini nah latar belakang masalahnya di sini haruslah berbasis data jangan entah apa apa dibikin dan jelas sumber referensinya nah itu yang paling penting. Jadi di sini berdasarkan data, fakta di lapangan, di sinilah dikemukakan sehingga ini perlu diteliti. Nah itulah. Dan sampai mana batasan-batasan yang diteliti itu. Jelas itu di introduction ini. Kalau mungkin nanti di bahasa Indonesia di sini namanya pendahuluan lah begitu ya. Nah jadi ini sudah ceritanya saat dia mengungkapkan data itu dengan lengkap sedemikian rupa sampai juga dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, jadi perlu diperhatikan sama-sama adik-adik semua untuk menuliskan judul ini, judul gambar itu dituliskan di bawah ya seperti ini. Nah, jadi jangan di atas. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi misalnya juga seperti ini. Nah, dari yang kedua ya. Nah, kan jadi secara sistematis tadi misalnya Ya, yang kedua itu ada terian nah, medis ini pembukaannya dari nah, mana ya, Ambil dari mana? Nah, itu kan dari 2020. Nah, dari ini ya, itu, kan Nah, ini ya, itu Tuh, dan jadi Center for System Science and Engineering John Hopkins University. lengkap di, datanya ini data tapi yang data yang fit. Nah. Ya. Kemudian dia nah, itu, itu gambarnya, datanya itu. Nah, ya kan? Nah, jadi ada langkah baiknya juga nanti kalau kalian membuat sebuah paper yang baik itu lengkapi dengan gambar dan tabel nah, daripada bercerita panjang lebar. Nah itu sangat membuat kita punya paper itu sangat panjang. Tapi dengan dilengkapi dengan gambar dan tabel itu akan lebih bermakna. Nah kemudian ini menulis tabel jadi di atas ya. Nah. Jadi ini kemudian model yang digunakannya ada seperti ini. Nah, itu. Dan seterusnya. Nah, ini ada result dan discussion. Jadi kadang-kadang result dan discussion tuh mau juga digabung. Kadang-kadang cuma result dan discussion. Jadi ada ini hasil dan diskusinya lah. Nah, gitu kan? Atau hasil dan pembahasan. Nah, gitu juga kan? Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin itu hasil dan pembahasan. Nah, Disitulah dijelaskan bagaimana hasilnya dan dibandingkanlah dengan berbagai macam, ya kan? Nah, lengkap setelah itu barulah ada kesimpulan. Nah, itu. Jadi kesimpulan di sini yang diteliti ini, itu, our base. Nah, jadi bukan kesimpulan yang kita yang, yang bukan di dan selesai. Nah, dia yang paling tahap menuliskan semua yang datanya sudah mana tuliskan lagi. dari bahan ini juga enggak bisa ada aturannya ya bisa yang seperti ini ya, menggunakan file ada juga trip i triple e macam-macam nanti tergantung daripada daripada yang akan mau kalian itu dia akan ada di situ di nah ini eh, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi nah ya, jadi setelah setelah itu di apa di submit ya di sini ya ini Ini kita lanjutkan. Nah ini. Jadi struktur papernya tadi sudah ya ini, ya sudah dipenuhilah semua ini sesuai dengan yang ada. Nah silakanlah kalian itu apa selanjutnya, ya submitlah ke tempat mana ke jurnal yang mau dituju. Submit, jangan sampai nggak di submit. Nah, kalau nggak di submit ya sayang, artinya ide kalian itu kalian simpan. Nah, kalau kita mau mensubmit ke jurnal manapun, perhatikanlah setiap jurnal itu ada yang namanya author guideline. Nah, jadi sini di author guideline inilah petunjuk daripada apa yang harus dilakukan oleh siapa? Seorang penulis yang akan berkaitan dengan jurnal tersebut. Karena masing-masing jurnal itu akan ada berbeda author guideline-nya, tata caranya. Jadi misalnya kalian nanti mau mensubmit ke jurnal ini, Jombi ini, jurnal punya Prodi Manajemen, silakan. Nanti ada author guideline-nya bisa dibaca. Jadi sebetulnya saya juga sini editor in chief -nya. Kemudian jika kalian misalnya mau dibuat di sini, di jurnal internasional Q1 ini, juga ada. Nah, jadi eh, kalau kita mau mensubmit ke yang lebih tinggi, maka syaratnya pasti lebih tinggi. Nah, gitu. Maka saran saya begitu kalian juga harus mengukur diri, ya kan? Saya punya kualitas papernya ini sampai di mana, begitu. Kalau kualitasnya sudah tinggi, bolehlah kita submit ke jurnal yang yang berkualitas tinggi. Kalau tidak, bolehlah di tempat yang biasa-biasa dulu. Yang penting tadi syaratnya apa? Harus sudah terindeks di mana? Di Garuda. Nah banyak itu semua jurnal-jurnal di Indonesia sudah terindeks di Garuda tetapi juga belum ya masih kualitasnya biasa-biasa. Ya, -biasa. nah, dan yang penting ini kan juga proses. Nah, ya. Setiap jurnal ini juga proses. Jadi, PPKN di jurnal ini nanti akan ikut proses dari jurnal ini. Jurnal ini memang pesat otomatis juga paper claim yang adanya akan berkembang. Nah, begitulah ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada uh, moderator kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? silakan Terima kasih. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muhammad Irwan Fadil Nasution yang sudah menjelaskan secara detail kepada kita. Bagaimana sih cara penulisan karya ilmiah itu yang benar? Nah, dalam hal ini saya juga jadi tahu nih, kenapa selama ini oh, jurnal yang sudah saya submit itu tidak diterima gitu. Jadi, ini juga menjadi referensi buat kita, bagaimana cara membuat jurnal sehingga kita dapat diterima. Nah, teman-teman. Bagi yang tidak tahu ataupun kurang mengerti dan paham tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Mewan Irwan Padina Sution tadi, harap dipertanyakan melalui pesan saja sehingga bisa terbaca oleh pemateri. Terima kasih. Silakan ketik saja pertanyaannya biar kita semua bisa membaca. Silakan adik-adik semua ya. Jadi eh, kalian eh, membuat jurnal ini ya eh membuat paper ini ya tadi ya ingat eh, kita juga harus apa tadi mengukur kemampuan janganlah kita mau mensubmit ke tempat yang lebih tinggi tetapi maaf cakap paper kita itu belumlah layak untuk di situ makanya eh, kalian haruslah mencari kira-kira di mana ini untuk saya punya ini ya gitu ya biar artinya apa peluang kita punya paper itu akan bisa nanti apa diterima nah, kalau itu nanti akan diterima tentunya ya ya kalian juga sangat apa menjadi orang yang beruntung karena begitu papernya diterima itu akan terpublikasi dan bisa dia akan dilihat oleh siapapun yang ada di muka bumi ini karena dia sudah apa sudah, sudah online nah ya sudah akan bisa diakses dari mana-mana nah karena memang syarat daripada sekarang itu semua itu harus bisa diakses secara online. Beda dengan zaman dulu kala. Jadi sekarang itu se kalau kalian mempublikasikan itu apapun itu harus di online kan. Kenapa? Karena dengan kalian mem mempublikasikan secara online dapat diakses orang dari mana-mana sehingga begitu misalnya ada yang membajak karya kalian itu akan apa? akan terdeteksi dengan cepat. Nah, karena sekarang juga e para jurnal Ya kan, pengolah jurnal dan di jurnal manapun itu me mengharuskan dan mewajibkan yang namanya bebas dari plagiasi. Nah, ada kadar-kadarnya itu berbeda-beda. Jadi ada yang sampai untuk di jurnal manajemen kita ini kita masih toleransi sampai 25 persen. Nah, Jangan kita menggunakan Turnitin. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian sudah punya paper, ya hati-hati. Jangan sampai disimpan saja karena nanti besok-besok mungkin sudah dipublikasi orang. Jadi bukan kalian lagi yang punya nanti. Oke. Nah. Ini ada nah, yang pak, bertanya. Mungkin belum ada yang bertanya. Saya bertanya boleh nih Pak. Ini ada yang bertanya ini. Saya baca oh, belum, ya. Pak. Ada. Nama saya Ahmad Effendi. Uh, nama? Pertanyaan saya apa saja kesulitan dari proses pembuatan struktur paper sehingga lisan sebuah karya ilmiah? Oh. Nah, ini sebetulnya, eh, sebetulnya ini bukanlah ini ya. Sebentar kita lihat ya, ini dia. Nah, ini bisa kelihatan ya. Jadi, ini eh, tadi kan struktur paper itu yang ada seperti ini. Nah, jadi eh yang ini tadi, nih ya, nampak kan bisa kan? Nah, jadi kesulitannya itu di, di mana ya? Nah, ini sebetulnya memang satu. Ingat ya, eh, sesuatunya itu ingatlah dulu. Kita ada di mana posisinya? Ada di sini. Jika adik ada di S1, jangan coba menyeberang membuat karya ilmiah yang berkualitas S2 berat sekali. Nah, apalagi kalian mau menyeberang ke yang ke S3. Nah, ini bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya kalian masih levelnya S1, yang di sini aja lah. Jadi ya kalian pengujian-pengujian teori, misalnya implementasi algoritma ini dalam untuk menyelesaikan masalah apa gitu. Nah gitu kan? Jadi, implementasi algoritma sesuatu untuk menyelesaikan sesuatu. Nah begitu. Jadi eh, jangan sampai kalian menyeberang ke tempat yang lain, nanti akan membuat jadi sulit. Nah kemudian ya satu ya ini strukturnya memang harus diikuti. Nah, jadi kenapa? Itulah tadi tuh beda yang namanya paper dengan majalah. Nah, dan struktur ini memang hampir semua jurnal ada seperti ini. Ada judul, ada nama, dan seterusnya. Dan di mana letak yang sulitnya di sini? Nah, ini coba dulu siapa tadi yang bertanya. Di mana letak yang sulitnya di sini? Letak yang sulitnya itu ada di mananya gitu. Mana tadi yang chatting. Nah, letak sulitnya itu ada yang di mananya. Jadi strukturnya itu letak sulitnya ada yang di mananya. Kalau uh, proses pembuatannya itu ya itu memang artinya pak uh, kemauan. Nah itu ya satu. Jadi membuat sebuah karya ilmiah itu yang baik itu adalah proses. Nah proses. Jadi nggak akan pernah itu kita tiba-tiba membuat sesuatu yang baik. Jadi kami aja dosen sampai bertahun-tahun belum tentu juga buat yang baik. Karena dia prinsipnya apa? Learning by doing. Buatlah dulu. Nah, nanti kita buat sesuatu, misalnya satu papermu. Biasanya paper kedua dan ketigamu itu akan lebih baik dari papermu yang pertama. Makanya tadi saran saya kalau gitu paper kita masih di awal, pemainnya masih pemain awal, jangan kita melirik di akan publikasi di tempat atau di tempat yang lebih tinggi gitu ya. Jangan kita cari jurnal yang high class. Ini nggak mungkin ini kalau misalnya mana mungkin dia materi kayak saya ini misalnya diterimanya. Maka kita cari tadi yang banyak itu jurnal-jurnal yang baru itu. Nah ya kan. Tetapi ingat ya jangan jurnal abal-abalan. Yang penting satu pak jurnalnya sudah terindeks di mana tadi di Garuda. Dan itu banyak sekali. Karena dengan adanya peraturan tadi itu di UIN saja itu jurnalnya sudah berapa? 72 jurnal. Bayangkan itu. Nah, di UIN saja sudah ada 72 jurnal. Jangankan di tempat lain. Jadi peluang untuk kalian itu mempublikasi di jurnal itu sangat tinggi sebetulnya. Nah, yang penting satu adalah apa? kemauannya mau menulisnya ya. Nah, itu ya, mungkin terjawab ya Ahmad ya. Nah, silakan yang lain. Ada lagi? Bagi yang ingin bertanya, saya harapkan segera mengetikkan pertanyaannya supaya bisa dibaca oleh pemateri. Nah, dari Monika, sudah ada pertanyaan. Oh ya, mana dia Monika? Belum ada nih. Terima kasih. Mana Monikanya? Belum masuk? Sudah, Pak. Sudah belum, masuk. Dia, uh, belum Apa dia bilangnya? Belum ada ke tempat saya nih. Okay. Oh ya, selamat sore Pak. Sampai bawah ini juga harus coba bacakan. Ada indikasi bahwasanya paper kita itu layak untuk disampaikan dulu kita tuju. Oke okay, ya, ya terima kasih. Jadi ini, ini pertanyaan yang bagus. Untuk menjadi pemula memang membuat sebuah tulisan itu samanya itu. Kita, kami pun dosen-dosen di sini. Yang pemula-pemula itu memang kurang percaya diri satu. Nah, itu dia. Memang itu yang terjadi. Jadi, eh, silakan dibuat saja dulu. Nah, gitu ya. Pertama itu, kalian itu memang harus melihat dulu, misalnya apa. Cari dulu, mungkin di Google ya. Nah, jangan sampai itu judul, misalnya sudah banyak kali. Nah, biasanya juga kalau di tempat kami itu judul-judul skripsi itu nggak boleh ada yang kembar. Nah, itu tadi juga gunanya, makanya kita dipublikasi ya, sehingga judul-judul skripsi itu enggak ada yang pengembar. Nah, akibatnya apa? Kalau kembar ya ditolak. Nah, gitu, tuh jadi... silakan dibuat aja dulu. Nah, misalnya sekarang ini masalah tentang COVID-19, itu masalah-masalah tren yang baru. Silakan, kalian mau dari sudut pandang mana, mau membuat papernya, mau sendiri IT, ekonomi, atau teknik apa? Silakan kembangkan idenya. Saya melihat itu bahkan itu yang tentang COVID-19 itu banyak itu paper-papernya maaf cakapnya belum begitu kualitasnya bagus tapi diterima. Kenapa diterima? Karena satu apa kajian terbaru. Nah itu dia. Jadi kalau kajian terbaru biasanya di di mana-mana jurnal-jurnal itu mempertimbangkan walaupun itu mungkin dia apa belumlah yang kelihatannya yang baik gitu ya. Belum tetapi kenapa? Karena dia akan menampung apa? Keterbaruannya itu, new idea-nya itu ada yang mau diambilnya. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau mau mengukur kemampuan kita masing-masing ini sulit juga dibilang ya. Nah, sebaiknya kalian submit aja. Nanti biasanya kalau gitu di submit ke sebuah jurnal, dia akan ada dari pananya proses reviewer. Nah, jadi kan kebetulan juga saya reviewer, jadi itu akan ada di di review oleh para reviewernya. Jadi reviewer itu akan memberitahu, oh yang di sini yang kurang, di situ yang kurang. Oh ini nggak layak kamu punya ini, di reject. Nanti di rejectnya juga dikasih taunya. Nah gitu, biasanya seperti itu. Jadi disitulah merupakan pembelajaran buat kita. Nah di situ berarti begitu dapat nanti hasil daripada review, jangan putus Jangan patah semangat. Nah, silakan direvisi. Nah, justru kita dapat dari hasil daripada reviewer itu kita akan mengerti, oh, saya punya itu ada kurang seperti itu. Nah, salah saya Pak, saya reviewer aja paper saya sering itu di siapa? Ya juga di-review dan kadang-kadang ada juga di-reject. Ya itu biasa. Nah, begitu ya. Yang penting satu dia misalnya di-rejectnya karena apa? Karena kita punya paper ini enggak cocok di mana di jurnal tersebut. Bisa. Makanya tadi tuh begitu kalian mau mempublikasikan tadi tuh Pak, lihatlah carilah jurnal yang cocok dengan materi yang mau kalian habis tersebut. Jadi misalnya kalian misalnya membahas tentang membuat sebuah sistem informasi. Nah, janganlah pula ini dipublish di jurnal apa ekonomi mungkin. Masih nanti ditolak gitu ya. Kenapa? Dia bilang nanti bahwasanya materi atau pembahasan daripada papermu itu tidak cocok dengan kami punya skop dan permasalahan di jurnal kami. Nah, begitu kira-kira ya. Bisa ya, ya. Nah, itu mungkin dari saya. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ada lagi, silakan. Nih Wahyuni. Jadi masih ingin bertanya, kita ketikkan bertanya saja nih. ke pesannya. Satu materi bisa membaca. Wahyuni mau bertanya nih Wahyuni, silakan Wahyuni mana tadi? Wahyuni mana tahu Wahyuni? Gak jadi. Ya, silakan yang mau bertanya siapa lagi? Jadi adik-adik semua ya silakan ya, jangan ragu kita di sini sharing. Ya kalian itu artinya begitu selesai daripada di sini. Ini masih bagian daripada awal sebetulnya. Jadi kalian di sini mengerti sebetulnya yang pertama itu apa? Membuat paper itu sebetulnya nggak sulit. Nah itu dulu. Ya, tetapi memang ada aturannya. Nah gitu ya. Jadi membuat paper itu buat dengan apa? Opini di koran, ya kan? Gitu ya. Karena dia ada apa? Ada daripada strukturnya, ada susunannya gitu. Dari itu yang uh, satu. Paper dengan paper yang lain itu bisa saja, Pak. Bisa saja judulnya hampir sama, tetapi tidak boleh sama. Nah itu dia. Jadi kami pun misalnya para reviewer itu harus memastikan bahwasannya judul tersebut itu tidak pernah ada di mana-mana, gitu. Nah makanya eh, kerja para reviewer itu juga berat. Sebagai kalian juga tambahan bahwasanya jangan ada kadang-kadang eh, itu ada beberapa jurnal mengiming-iming ya kan? Yang penting apapun kita buat itu diterima, itulah adalah ciri-ciri daripada apa? jurnal abal-abal. Nah, kalau jurnal abal-abal itu apapun kita buat itu diterima dan dipublikasikan sama dia. Yang penting nanti Anda bayar sekian-sekian katanya. Itu hati-hati. Nah, dan itu di dunia jurnal juga banyak terjadi. Nah, akan tetapi dampaknya apa? Dampaknya daripada kita sendiri sebagai yang punya paper itu, sangat rendah sebetulnya di mata mana. Di dunia publikasi, begitu kira-kira. Dan itu sangat tidak menguntungkan buat kita semua. Nah, jadi lebih bagus yang jurnalnya, kalian pilih tadi apa? Ya lihat, silakan. Tadi apa, di mana? Di Garuda ya. Cari dia, yang mana, sesuaikan. Nah, kita lihat, tinggal pilih. Nah, itu ada berbagai macam kualitasnya. Nah, kalian bisa lihat, oh saya cocok di sini, submitlah ke situ. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ada lagi yang mau tanya, silakan. Siapa lagi? Nah, jadi memang ini, uh, uh, silakan, adik-adik semua. Karena ini uh, siapapun kalian yang ada di sini, mau semester berapapun itu sebetulnya, nanti akan kena itu yang namanya pembuatan apa tadi? pembuatan paper. Ingat tadi ya, ada peraturan yang mengatur kita. bahwasanya setiap mahasiswa itu, ke, begitu dia selesai kuliah, harus dia membuat paper. Yang papernya itu adalah merupakan apa? Ya, bisa jadi itu adalah bagian daripada skripsinya. Nah, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi itu yang nanti diintisarikannya dari semungkinnya 100 halaman menjadi mungkin 10 lembar saja. Jadi tadi sudah ya? Nah jadi ini eh, jangan juga kalau kita lihat Sekarang juga adik-adik itu apa lagi musim apa? Lomba karya tulis ilmiah kan? Nah jadi sekarang itu yang namanya dunia sekarang sudah bumi dengan publikasi. Jadi jangan sampai eh, kalian itu apa namanya? Ketinggalan kita dengan orang-orang di luar sana ya. Nah gitu. Jadi kalian itu bisa hmm, hanya saja mungkin satu apa? Kurang percaya diri saja. Nah, silakan ada lagi yang mau bertanya? Jangan ragu, macam mana Mbak Depi? Sudah ada itu Pak yang bertanya Pak di grup chat. Nah, coba bacakan, coba. bacakan. Bacakan, bacakan Apa katanya, Dep? Apa, Dep, bacanya? Bagaimana? Dikala ini saya akan membacakan pertanyaan dari Muhammad Iqbal Sayuti Harahap. Ya. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, bentuk karya ilmiah itu apa hanya bentuk skripsi atau makalah saja, Pak? Dan bagaimana cara untuk mencari referensi yang benar dalam mencari ide-ide untuk membuat suatu karya ilmiah? Nah, Oke, okay, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Si Gusti Romanda, bagaimana cara membuat paper tanpa penelitian? Nah itu pak pertanyaannya. Oh, iya. Oke okay, terima kasih. Jadi uh, yang pertama ya, yang uh, yang pertama itu kalau kita lihat cari referensi, referensi ide-ide itu sebetulnya sangat banyak ya. Dengan adanya misalnya si Google aja, kalian ketikkan satu huruf aja itu bisa nyambung kemana-mana gitu ya. Bisa berbagai macam, mungkin kalian ikut itu dimana? di mana? Majalah di majalah-majalah online. Atau mungkin kalian juga bisa membacanya di di jurnal-jurnal online. Nah, dari situlah kalian bisa nanti membuat apa? Ide-ide. Misalnya seperti ide apa yang bisa kalian kembangkan itu silahkan. Nah, apakah itu karya ilmiah hanya skripsi atau makalah saja? Ya karya ilmiah banyak juga yang lain, misalnya, tapi ya dalam hal ini, kalau kalian membuat yang lain, itu misalnya buat apa, buat robot, misalnya gitu kan, nah, atau bikin apa lagi, bikin alat-alat eh, apa gitu, tetapi memang itu akan memang apa biayanya cukup besar ya, kayaknya ya, nah, itu dia, makanya lomba karya tulis ilmiah ini eh, banyak digalakkan karena satu, memang membuatnya ya murah dan mudah. Nah kalian itu memang sebetulnya mencari bahan referensi itu sangat mudah sekarang ini, nggak ada lagi rasanya yang sulit. Nah, berbagai macam repositori, repositori UIN juga kalian bisa bahan referensi. Nah, mungkin repositori di perguruan tinggi lain atau jurnal kayak kita kami aja ada 72 jurnal di UIN ini, bisa kalian searching searching di sini di jurnal kami. Ide apa yang mau kalian ambil? dan beberapa search engine daripada jurnal-jurnal bisa digunakan. Nah, ya bisa dicari ide-ide apa yang cocok. Nah, sewaktu saya ngajar itu di kuliahan saya bilang tuh bisa kalian cari berbagai macam apa referensi karya ilmiah yang gratis itu dia apa di doaj.org. Nah, gitu kan ada. Jadi begitu kalian ketik di website doaj.org, tinggal ketik satu keyword apapun akan keluar. Nah, itu yang akan nanti kalian bisa lihat. Nah, itu mungkin idenya apa? Nah, apa yang tidak dibuatnya di situ. Itulah yang nanti bisa mungkin kalian kembangkan menjadi ide baru dalam pen karya ilmiah kalian berikutnya. Nah, jadi eh, apakah eh, membuat paper itu tanpa penelitian? Penelitian apa maksudnya di sini ya? Karena sebetulnya waktu kalian misalnya literatur review juga itu meneliti. Hmm, ya, jadi klien itu eh uh, penama itu penelitian kepustakaan kata orang itu ya. Jadi kalian uh, mencari, tapi sekarang itu literatur review itu nggak lagi kalian harus ke perpustakaan, karena sekarang sudah online. Tinggal semua cari itu di apa ya, di jurnal-jurnal di library-library jurnal -jurnal, online. Nah, tinggal kalian lihat ini papernya si Anu, si Anu, si Anu. Nah, beberapa waktu dan biasanya kalau harusnya kalian juga sudah mulai itu di S2, S1 ini ya. Kalian bisa menunjukkan misalnya penelitian yang sebelumnya gitu. Nah Dan apa perbedaan penelitian kalian sekarang. Nah, itu dapat dari mana? Nah, coba dijawab. Itu dapat dari mencari dari mana? Dari paper-paper orang, dari literatur. Dan itu semua dicari sekarang secara apa? Secara online. Nah, itulah yang harus ditunjukkan. Jadi penelitian itu Itulah yang namanya literatur review. Silakan, apalagi orang-orang yang di di bidang IT mungkin tuh sangat mudah ya. Bisa kita membuat berbagai macam. Tinggal lihat apa yang sudah dibuat orang terdahulu. Kalian itu apalagi akan lebih mudah membuat eksperimennya. Nah, cukup nanti mungkin penelitian ini eksperimennya dilakukan di laptop saja. Nah, karena kalian mengembangkan sebuah apa? Sebuah aplikasi. Nah, begitu kira-kira. Jadi penelitian tanpa membuat paper itu ya harus kita seperti itulah caranya ya. Karena kalau satu kalian juga harus mendapatkan apa? sumber data yang valid. Nah, itu juga jangan salah. Jadi jangan waktu kalian meneliti itu jangan sampai sumber datanya enggak jelas. Jadi nanti itu penelitiannya entah apa gitu. Nah, apalagi misalnya di bidang orang manajemen ya. Seperti ini misalnya Uh, seperti tadi itu sudah ada penelitian yang tadi di yang saya tunjukkan tadi dia kan sumber datanya jelas tadi ya. Nah ini tadi hmm, dia sini di paper ini dia sumber datanya dijelaskan ini. Nah di situ kan tadi dia jelaskan itu sumber datanya dia, dia sangat lengkap menjelaskan sumber datanya ini dapat dari mana. Nah nah ada di sini hmm, di sini dia uh, jelaskan. Ini. data we collect, ya kan tanggal sekian dari mana the center for system science and engineering at john hopkins university, nampak nah, jadi data yang diperoleh itu memang harus dari tempat yang jelas, jangan entah dari mana-mana, itulah nanti kita kalau belajar apa namanya kualitas data, nah itu dia, jadi waktu kalian juga meneliti nih, apalagi pun, eh, seperti ini diperlukan apa sumber data yang yang memang akurat lah begitu kira-kira. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Sementara itu bisa dia jawab itu ya. Silakan Mbak Devi. Siapa mau bertanya? Silakan mau diangkat tangan boleh. Ah ini siapa? Wahyuni. Mana Wahyuni? Silakan Wahyuni. Mana gambarnya Wahyuni? Wahyuni. Wahyuni angkat tangan dia. nih. Wahyuni. Wahyuni. Halo, uh, assalamualaikum. Sorry, Pak. Lagi jaringan tadi, uh. oh, Yuni. ya. Silakan, Wah, Yuni, mau bertanya. Ini Yuni, Yuni bingung, Pak, mau ngechat kata-katanya itu bagaimana. Cuma, ya, Yuni langsung aja, Pak. ya, Pak. Ya, itu udah, Yuni udah live. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat Sore, jadi Yuni mau tanya, Pak, semalam tuh kami ada ibaratkan kayak apa presentasi di grup. Jadi, alhamdulillah, Yuni su dalam bidang kayak bisa memaparkan ide-ide masalah tentang ojek online yang kita alami saat ini. Jadi Yuni mengambil skripsi itu metode ibaratkan penelitian Yuni itu tentang ojek online yang saat ini Pak. Jadi Yuni bingung gitu ide gagasan yang bagaimana dan sumber data yang bagaimana yang valid yang harus Yuni dapat Pak untuk skripsi Yuni gitu maksud Yuni Pak. Uh, Yuni ini prodi apa? Uh, ekonomi Islam Pak. Febi. Oh iya. Nah, sekarang itu ya po satu penelitian Yuni kan penelitian sosial ya Yes, nah, pak. Beda dengan orang teknik, misalnya kalau orang uh, teknik, dia mungkin sistem formasi, dia mau bikin aplikasinya. Nah, tapi kalau tadi Yuni mau membuat apa, uh, tadi apa tadi, kira-kira ojek online bagi perekonomian Indonesia, manfaatnya nah, itu berarti itu sumber datanya ya harus ke tempat ojeknya kan? Oh, langsung ke lapangan berarti ah, ya, pak? itu harus datanya di lapangan. Nah, juga didapatkan juga itu ya, mungkin dari pangkalan-pangkalannya. Nah, gitu ya. Ya, nah, karena apa? Tadi tuh. Itulah bedanya tadi. Kalau si Uni itu memang mau meneliti memang keperluan datanya berbeda dengan orang misalnya si orang IT. Mungkin kalau orang hmm. IT dia membuat aplikasinya jadi dia enggak perlu datanya itu sampai valid. Dia hanya mungkin apa? Hmm. Datanya sampel. Karena dia membuat aplikasinya. Tapi Uni kan bukan mau buat aplikasinya gitu. Iya, Pak. Nah, jadi eh, nanti ya, harus ke lapangan itu ya idenya Ya, sementara itu mungkin sebelum ke lapangan dicari dulu penelitian-penelitian terdahulu. Nah, itu ya harusnya secara sekarang itu mudah dilakukan. Tinggal searching di online. Mungkin tadi itu hmm. bisa cari di doaj.org, gitu ya. Doaj. Nah, itu bisa nanti didapatkan di situ, tinggal ketikkan. Nah, dapatlah itu nanti, nah, apa itu misalnya paper-paper uh, orang terdahulu. Hmm. Makanya oleh sebab itu semua karya-karya kalian juga harus di online kan? Ya itulah sebabnya. Hmm, karena apa? Karena jangan sampai nanti yang kalian buat ini sebetulnya sudah banyak orang buat. Jadi dengan kita mempublikasikan kita si Duda di online, nah diuntungkan tuh banyak pihak sebetulnya. Satu yang punya ide itu nanti menjadi apa? Menjadi terkenal gitu. Kenapa ide dia itu yang sudah di apa? di referensi banyak orang misalnya. Nah, tapi kalau nggak dipublikasikan, siapa yang tahu idemu itu? Ya. Nah, gitu. Jadi memang dengan dunia, begitu kita sudah terpublikasikan di jurnal online, makanya sebetulnya bisa sangat bermanfaat bagi orang-orangnya. Nah, jadi memang kau pun bisa mungkin jadi terkenal di dunia, karena mungkin temuannya itu direferensi orang banyak, gitu kira-kira. Bisa, Yuni, kan? Alhamdulillah bisa, Pak. Nah, Oke. Okay. Nah, ya, silakan yang lain mau bertanya. Ada lagi? Siapa? Mana? Gimana ini? Halo. Ada lagi? Ah ini siapa nih? Eh uh, ini Pak ada pertanyaan dari Abib Ali Maulana. Hmm. Assalamualaikum Pak, saya Abib di Unusu ingin bertanya. Akhir-akhir ini banyak berita hoax yang pada akhirnya merugikan banyak pihak. Bagaimana cara kita membedakan berita yang valid dan yang tidak, dan contoh Oke. referensi yang kredibel dengan data yang valid dapat kita cari di mana ya, Pak? Oke. Terima kasih, ya, Pak. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya, ya, Habib. Uh, ya, jadi memang betul sekarang itu banyak uh, sumber informasi yang ada di muka bumi ini dari berbagai macam. Nah, itu yang tidak terbendung lagi, apalagi dengan adanya internet ini. Semua informasi itu silakan. Dari berbagai macam sumber, mulai dari opini ya kan, mulai dari cakap-cakap, sampai maki dan lain-lain ada itu di internet. Nah, tadi bagaimana yang bisa dinyatakan informasi yang yang valid? Satu harus kita lihat dari sumber informasinya. Nah, misalnya sekarang yang namanya informasi tentang berapa banyak manusia yang ter, terjangkit COVID-19, informasi yang resmi lah. Nah, dari mana resminya? misalnya dari WHO. Jadi kalau dari cakap-cakap di media sosial itu diragukan kebenarannya. Kenapa? Enggak lembaga resmi yang mengeluarkan informasi itu. Nah, itu kira-kira satu ya, Habib ya. Jadi kita harus melihat dari mana sumber informasinya itu yang mengeluarkan informasi itu. Nah, misalnya tentang perekonomian Indonesia, siapa yang mengeluarkan misalnya Bank Indonesia misalnya. Ah, itu pasti valid. Nah, begitu kira-kira. Apalagi misalnya eh, tadi kalau misalnya kita lihat oh Pak ada di halaman blog shop sana WordPress Yanu si ah itu belum valid. Nah, itu kan boleh dia bercakap apa? Opini namanya opini. Nah, tapi kalau berita-berita yang valid adalah kita lihat dari sumber-sumber yang resmi tadi. Dan itu juga nanti kalian bisa cantumkan di mana? Di bahan referensi. Jadi juga ada bahan referensi yang bersumber dari apa? Sumber referensi di internet. Nah, itu tinggal nanti bagaimana menuliskannya itu nanti ada formatnya tersendiri juga seperti itu ya nah jadi juga dari beberapa ini juga dari pak daripada penelitian penelitian orang sebelumnya juga itu merupakan yang valid nah begitu kira-kira ya jadi memang ini eh, bagaimana yang hot yang yang baik itu memang kita harus melihat daripada ingat tadi ya sumber yang mengeluarkan informasi tersebut nah begitu kira-kira ya silakan Cukup ya, bisa ya. Habib ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan Depi. Ada lagi? Jadi ini silakan adik-adik semua. Memang ya, jadi kalian ini uh, banyak ya dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Medan bahkan di luar Medan ya, sampai ada yang di Padang, ada yang di Pekanbaru. Ya, silakan. Siapa nih? Siapa? Siapa ya? Mau coba? Siapa, Dek? Coba angkat tangannya. Mana dia orangnya? Enggak ada. Tuh. kok oh, enggak ada. Mana tadi yang mau bertanya? Jadi dengan adanya COVID-19 ini kita bisa melihat kawan-kawannya ya dari seluruh berbagai apa bahkan mungkin kalau ini kita buat ini ke Pulau Jawa bisa seluruh Indonesia ya teman kemarin kita buat flyernya nggak sampai ke Pulau Jawa <tuh> dan ini mudah sekali diakses Nah, itulah. Jadi, band yang zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Makanya, aliran informasi sekarang itu memang sangat cepat sekali, dan kita menikmati betul dengan adanya itu. Kalau seandainya tidak ada IT yang seperti ini, kayaknya mungkin bisa gawat ya. Kita di rumah saja nggak jelas mau ngapain ya. Silakan yang mau bertanya, siapa lagi? Gimana, Mbak Depi? Adik-adik ada yang mau bertanya? Nah, cukup jelas. Apa ada yang belum jelas? Silahkan, jangan ragu. Nah, kalau sudah cukup jelas, ya mungkin ya mungkin boleh kita akhiri kali perjumpaan ini. Mungkin kita di lain waktu nanti bisa bertemu di materi yang lain mungkin. <tuh> Karena memang ini masih materi dasar ya. <tuh> Jadi yang namanya saya bilang itu bagaimana Menulis sebuah paper yang baik itu adalah proses. Ingat kata-kata kuncinya, ya, proses. Jadi, nggak pernah ada siapapun itu manusia yang di muka bumi. Dia membuat sebuah karya yang baik, dia membuat sesuatu yang baik. Itu tiba-tiba sekali buat langsung bagus. Sama kalian juga, misalnya orang IT buat program, ya kan? Nggak pernah membuat satu program langsung programnya jalan, pasti ada errornya. Sama juga begitu. Jadi waktu kalian juga membuat paper ini, nggak mungkin tuh sekali buat paper itu langsung bagus. Itu adalah proses. Silakan ikuti aja prosesnya. Satu masa kalian pasti akan bisa membuat yang yang paling baik mungkin. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gimana Mbak Depi? Mbak Depi gimana? Cukup? Gimana? Mana Mbak depi hanya nih? Mana? Pak Depi. <coughs> gimana Mbak Depi? Mbak Depi gimana? Halo Mbak Depi. Halo? Kak, mungkin uh, ya moderator kita sedang ada gangguan jaringan dan ini ada pertanyaan I lagi. Mita. Nah, silakan, silakan. Pertanyaan terakhir nih ya. Ini pasti ini hujannya lebat jadi kurang kedengaran apa silakan silakan pertanyaannya pak ini pertanyaan dari Yoyo Prasetyo dari Bang Yoyo Prasetyo assalamualaikum uh, saya Yoyo Prasetyo dari Unhar saya mau bertanya pak bagaimana cara membedakan bahasa karya ilmiah dengan bahasa karya non ilmiah <tuh> oke okay, terima kasih Nah, itu sebetulnya bisa dibaca sendiri ya, enggak mudah ya, enggak pala sulit. Coba Anda yoyo bandingkan membaca misalnya novel dengan membaca apa? membaca sebuah paper di jurnal. Pasti terasa. Nah, jadi begitu yoyo membaca sebuah paper di jurnal itu dia akan kaya dengan apa? dengan teori-teori misalnya. Ya, seperti tadi kan, dengan data, dengan teori, dengan data Kemudian, dengan pengujian-pengujian dan ada alat-alat pengujiannya, mungkin dengan ada metode-metode statistiknya. Nah, itu dia, kelihatan memang akan ilmiah dan strukturnya juga jelas. Jadi, paling tidak tadi struktur yang bisa jelas tuh ya, susunannya juga jelas nah, sampai dia ada satu kesimpulan. Nah, begitulah, kira-kira. Jadi, memang uh, akan terlihat itu memang betul-betul sangat ilmiah. Apalagi dia nanti misalnya ini papernya ini dikeluarkan oleh apa? Dipublikasikan oleh sebuah jurnal yang sampai bisanya berleper bereputasi internasional Q1. Maka itu memang sangat ilmiah seperti itu. Jadi kalau bahasa-bahasa non ilmiah, dia tentunya akan kelihatan itu dari seperti mungkin bahasa-bahasa di di media sosial mungkin gitu ya. Jadi kalau bahasa di scientific writing itu memang dia baku bentuknya, nggak bisa asal-asal dibikin. Nah, itulah mungkin ya. <tuh> jadi mungkin itu ya uh, yang terakhir kali ya. Ini ini uh, moderator kita mungkin kehilangan sinyal ini. Nah, jadi mungkin ya uh, ini kalian ini uh, sudah selesai nampaknya acara kita ini kan sudah waktunya juga sudah kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan. Jadi uh, saya kelaku daripada <tuh> ketua prodi juga sebetulnya. Nah, kalian ya mengucapkan terima kasih juga lah buat adik-adik semua telah mau terima kasih, Pak. kembali Buangkan waktunya bergabung kita sharing di sini. Jadi dengan IT kita menjadi apa? Menjadi dekat. Walaupun kita jauh-jauh semua ya kan? Nah, itu telah menunjukkan bahwasanya inilah penemuan orang terdahulu. Iya. Nah. Orang terdahulu telah menemukan yang namanya ICT, tetapi kalau orang yang terdahulu mungkin tidak berkembang seperti ini. Kita sudah bisa melihat betapa kita bisa melihat kawan kita yang tidak ada dekat dengan kita, tetapi menjadi dekat. Nah, jadi terima kasih buat kawan-kawan adik-adik semua. Terima kasih, Terima kasih kembali pak. Kita nanti di lain waktu. Terima Durum kasih dah. kembali pak. Nah, materinya ini bermanfaat ya. Nanti kita mudah-mudahan ada, ada lanjutannya, kita mungkin materi yang lebih berat lagi. Tapi ini memang ini materi yang agak dasar kita buat. Terima kasih untuk semuanya. Kalau ada yang salah mau dimanfaatkan. Terima kasih kembali pak. pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang terima kasih yang kita ucapkan kepada Bapak Muhammad Irwan Sution yang sudah rela menjawab dan siap menjawab pertanyaan diskusi pada kita kali ini. Nah mohon maaf tadi saya ada kesalahan teknis karena di sini hujan lebat sekali dan juga mati lampu. Saya mohon maaf atas segala kendala ataupun keresahan yang terjadi pada materi atau seminar online kita kali ini karena eh, kita juga tidak tahu situasi kondisi yang terjadi. Jadi maka dari itu saya mewakili MIC Management Activity Club meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun teknis yang tidak yang sangat mengganggu dalam seminar online kita kali ini. Nah, saya moderator, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.